Ini kisah yang bagus tentang kepemimpinan untuk anak-anak. Kisah ini tentang beberapa anggota tubuh yang menyadari bahwa mereka semua melakukan pekerjaan. Tangan bekerja, kaki bekerja, mulut, semua melakukan pekerjaan. Kecuali satu bagian, yaitu perut. Yang dilakukan perut hanya mendapatkan semua makanan. Maka mereka semua setuju bahwa perut adalah anggota tubuh yang paling malas dan tidak produktif. Setelah pertemuan, mereka semua memutuskan untuk mengadakan pertemuan lagi untuk membahas betapa tidak adilnya hal ini. Di akhir pertemuan panjang malam itu, semua anggota tubuh memilih bahwa mereka akan melakukan pemogokan sampai perut setuju untuk membagi pekerjaan secara adil. Bagian tubuh yang tidak bahagia tetap menganggur selama berhari-hari, berharap membuat perut kelaparan. Setelah beberapa hari, mereka berhenti berjalan, berhenti menggerakkan tangan, dan akhirnya berhenti mengunyah sama sekali dalam upaya berhenti memberi makan perut dengan makanan dan air. Akibat pemogokan yang mereka lakukan, seluruh tubuh akhirnya roboh dan mati tanpa memahami betapa pentingnya peran perut. Ini ada juga cerita mirip dengan ini, ngomongin anus atau bagian lubang pembuangan. Ketika si anus berhenti mogok, dia gak mau ngeluarin semua kotoran, bagian tubuh juga langsung kesakitan semuanya. Pesan moral dalam cerita ini adalah seorang pemimpin harus belajar bagaimana mengenali dan menghargai kualitas unik setiap anggota tim serta kekurangan mereka. Dan seorang pemimpin yang baik perlu membuat koneksi dalam tim sehingga semua orang tahu apa yang bisa mereka bawa ke meja dan mengapa mereka ada di dalamnya. Jadi kayak ngomongin marketing ngerasa jago banget jualan gitu, tapi kalau nggak ada barangnya, nggak diproduksi juga nggak bisa jualan gitu kan. Tapi kalau produksi juga ngerasa keren banget produksi, tapi kalau nggak dijualin juga kayak barangnya bakal numpuk di gudang dan dia kehabisan cash untuk produksi. Ini dan semua bagian di kantor. Jadi kita perlu melihat bahwa semua bagian itu memegang posisinya dan penting di tempatnya masing-masing untuk kolaborasi yang lebih besar lagi. Thank you.